Hai, assalamualaikum. Selamat malam. Apa khabar? Hari ni sebenarnya terlewat katanya nak live pukul 9. Tapi tadi bila saya check, bila Pak Lah check, kabel tak ada, kata tak ada. So tadi kita pergi beli jap. Untuk sebenarnya Pak Lah nak report ni, nak report pokok ni, Philodendron Silver Sword ni. Dah lama tau, dulu beli kecil lagi. Pak Lah ingat tak silap ada 4 daun macam tu kot, 4-5 daun lah dulu masa beli. Lepas tu dah terbiar lama gila, dia dah naik panjang dah. So malam ni kita nak buat dia punya pole, nak alih pasu. Tapi sementara tu, yang mana yang ada dekat Facebook, mungkin korang boleh follow Pak Lah punya account TikTok. Sebab Pak Lah dah boleh live dekat TikTok. Okay, alhamdulillah semalam tak silap kot. Semalam dah. Hai Pan, apa khabar? Semalam kot rasanya kita dah cecah 1000 follower. So dah boleh start live dekat TikTok. Sebenarnya sekarang Pak Lah tengah live dekat dua account, satu dekat TikTok dan juga satu dekat Facebook. Facebook ni boleh kata selalulah. Cuma sekarang ni kita nak live dekat tempat baru. Okay, dan juga malam ni ada special. Tak adalah special, kita nak bagi apa nama tu, kita nak bagi sempena, okay, sempena 1000 follower dekat TikTok. Kita nak bagi pokok percuma. Pokok apa nanti kejap. Pak Lah rasa mungkin nak bagi untuk 3 orang kot. Mungkin malam ni kita akan bagi 3 pokok. Tapi sementara tu Pak Lah nak buat poll dulu untuk Philodendron tadi tu, nak alih pasu dia. Hai, siapa tu? Tak nampak lah. Hai Zati sini. Hai, apa khabar? Ini tim-tim, tim Ehsan ni, tim kecekuk. Alamak, sekejap eh. Sekejap. Nak alih pokok sementara tu. Tapi nanti mungkin dekat last tu nanti, nanti Pak Lah bagi tahulah, okay, macam mana cara untuk menang. Waalaikumsalam, apa khabar? Di mana tu? Mungkin nantilah, nanti Pak Lah akan bagi tahu macam mana cara untuk menang pokok. Mungkin Pak Lah akan bagi untuk 3 orang kot. Yang mana yang ada dekat Facebook, mungkin korang boleh klik link TikTok Pak Lah. Sebab dekat hari ni kita nak bersedekah lah, okay? Kita nak bersedekah, kita nak bagi, okay, kita nak bagi pokok sempena 1000 follower. Sebab dekat TikTok ni bila dah 1000 followers baru boleh live. Kalau dia tak macam dekat IG, tak macam dekat Facebook. Sebelum ni selalulah juga live dekat Facebook, IG. Tapi since ada TikTok dan memang FYP, thank you, thank you. Dan kebetulan, bukan kebetulan lah, dan juga dia punya rules untuk buat live kat TikTok, kena ada 1000 follower dulu. So dengan berbesar hati lah, sebab tu lah nak bagi pokok nanti. Tapi nantilah, okay, selingan-selingan nanti. Sementara Pak Lah nak buat poll, sementara Pak Lah nak buat poll untuk Philodendron tu, sambil kita borak-borak je sementara korang teman Pak Lah sama tu. Terima kasih, terima kasih sudi luang masa. Kejap eh, sambil-sambil tu kita potong. Ada setengah orang dia buat poll, dia pakai batang pipe, lepas tu dibalut dengan apa nama tu, dibalut dengan koko fiber. Tapi Pak Lah tak berapa gemar macam tu. Depends lah, okay. Okay, depends. Ikut keselesaan korang nak guna apa. Tapi Pak Lah suka guna chicken wire macam ni. Lepas tu nanti kita masukkan kokopit dalam tu. Dia macam lagi best lah. Dia tak ada apa pun sebenarnya. Boleh je. Ada setengah orang dia letak kayu je pun boleh. Tak ada masalah pun. Pokok tu kan, dia dah sampai tinggi menjala. Dari sehari ke sehari konon-konon nak buat, nak buat, nak buat, tak terbuat-buat. Jadi terpaksalah korang teman aku kejap malam ni. Okay, terpaksalah korang teman kejap untuk kita buat poll malam ni. Sekejap lah, ikat balik. Nanti tak adalah dia terbuka, senang nak potong. Alright. Ni gunting ni, gunting ni gunting bunga. Sebenarnya sebelum ni Pak Lah
buat kerja wedding tau. Ha, so kerja-kerja cucuk bunga, buat bunga, arrange bunga. Ha, inilah senjata untuk florist. Ha, tak ada benda ni tak boleh buat kerja. Thank you Izani. Ha. Eh, betul ke nama dia Izani? Zati Izni. Ya Allah, hai. Sorry. Okey, sementara tu yang mana ada dekat Facebook, mungkin korang boleh pergi dekat akaun TikTok Pala. Ha, sebab nanti Pala nak bagikan pokok percuma mungkin kepada 3 orang followers kot. Mungkin. Kita tengok feedback. Ada ramai ke tak ramai. Kita nak bagi 3 pokok lah. Sini pun sebenarnya dah banyak pokok lah ni. Ini pun angkara PKP lah. Dah terjebak dengan Miang Keladi. Cik, wah, salah kau orang. Padahal diri sendiri yang tak sedar diri. Hello, boh. Aduh. Hi, Deep Bash. Tak apa. Mungkin nanti kita boleh live bersama. Sorry, bukannya Pak Lah tak nak. Pak Lah tak nak accept untuk live bersama. Tapi mungkin untuk di lain waktu lah kot. Apa ni komen jap? Saya buat mouse pole pun pakai jaring hijau plastik ni. Dalamnya isi sabut. Ah, betul tu. Saya pun suka macam ni. Sebab nanti... Hai Cari. Sebab nanti dia kan senang nak ikat. Lebih kurang macam tu lah. Tak tahulah. Depends lah. Terpulang lah anda semua. Tapi ni bukan plastik. Yang ni dawai. Dia macam chicken wire tu. Dia dawai tapi warna hijau. Dawai disalut plastik. Ada yang dawai silver tu je tau. Tapi yang tu cepat karat. Yang ini dia tak cepat. Boleh lah tahan sikit. Ni tak silap Pak Lah beli 1 meter. 1 meter RM8 kot. Kau tak silap. Apa khabar Pak Lah? Hai, waalaikumsalam Tengku Dazrul. Ini orang jauh ni. Orang Terengganu. Zati sini dari mana lah? Hai Kerry, yang mana kat Facebook, boleh tak kalau korang follow Pak Lah punya akaun TikTok, Pak Lah dah letak link tu sebab nanti Pak Lah nak bagi pokok percuma. Rugilah korang kalau korang tak follow. Tapi of course lah, dia ada terms and condition, macam mana cara untuk menang. Cewah. Tapi yang pasti, dia macam quiz lah, okay? Macam quiz, nanti Pak Lah bagilah soalan apa ke kan. Jangan risau, dia bukannya soalan SPM ataupun STPM. Dia soalan mudah aje. Saya orang Kulim lah, orang Kulim. Saya pernah duduk Kedah, saya pernah duduk Jeniang. Tapi lama dah lah, tahun 98 kot kalau tak silap. Tahun 98, 97 lebih kurang macam tu lah, sekejap duduk sana. Tak sampai setahun pun. Lepas tu kita bentukkan dia untuk jadi bulat. Dia plastik pun okey je, terpulang lah. Dia tak ada masalah pun benda ni. Kadang-kadang kalau malas sangat pun kan, cucuk je terus kayu. Tapi bagus dia kalau kita buat macam ni, pakai moss, peat moss apa semua. Dia mengekalkan kelembapan lah. Sebab macam pokok apa, aeroid, pokok monstera, dia kan perlukan kelembapan. Dan juga dia pun tak tahan panas. Itu je lah yang kena jaga sebenarnya. Terima kasih semua yang mana sudi join Pak Lah, yang ada dekat Facebook, yang ada dekat TikTok. Pak Lah makin kurus. Hai Pak Lah, hai Kak Yati. Wah, lama tak nampak. Apa khabar Kak Yati? Ya, mantap Pak Lah. Thank you. Siapa ni lagi? Ramai kat rupanya kat Facebook. Thank you. Pak Lah makin kurus lah. Ya ke kurus? Ke muka je kurus? Kau jangan macam-macam. Nak senang, nak cepat. Satu paket macam ni tak apa, baru RM1 lebih tadi Pak Lah beli dekat DIY. Ni semua barang beli kat DIY. And then... kita boleh lah kalau nak ikatkan dia dengan kabel tie. Kita nak letak peat moss dulu. Sekejap lah. Pak Lah ambil kejap. Dia senang sikit.
punya bahan-bahan ni je. Pala tak campur apa pun sebenarnya. Hanyalah menggunakan kokopit. Nak guna koko fiber boleh, nak guna koko chip pun boleh. Ada setengah orang dia letak guni-guni, tahu guni. Orang dulu-dulu buat untuk apa nama ni? Untuk tuai padi tu. Ha, nasib baik ada kokopit. Ni dulu memang banyak beli stok ni. Tak silap pala, pala beli dekat 20 guni kot. Ha, adalah baki sikit lagi. Oh, saya punya plastik. Hai Zati. Ya, ramai dah ni dekat TikTok. Pala tak berapa nampak lah. Sebab nanti pala kena adjust lah dia punya tulisan ni bagi besar sikit. Terima kasih semua lah yang mana sudi join. Sebenarnya malam ni pala nak bagi hadiah, okey. Pala nak bagi hadiah kepada followers TikTok pala yang dah mencecah 1,000 orang pertama. Wah, kan. Mestilah kena excited kan, sebab dekat TikTok kan nak live kena ada 1,000 orang. So bersempena meraihkan followers 1,000 orang malam ni, pala nak bagi pokok lah. Tapi nanti pala akan bagi tahu pokok apa yang kita nak bagi. Ada ke dekat belakang ni? Pokok tu ada dekat belakang ni yang pala nak bagi. Pala nak bagi untuk 3 orang. Yang mana dekat Facebook, korang boleh pergi dekat TikTok pala. Nanti pala akan bagi soalan, dia macam quiz lah untuk korang jawab. Siapa yang jawab tepat dan betul, dia lah pemenang. Nak isi kokopit ni pun isi sesedap rasa lah. Jangan longgar sangat, jangan padat sangat. Okey, dah isi. Kita ikat dengan kabel tai. Ni kerja orang malas ni. Kalau rajin, diikat dengan dawai. Tapi benda murah aje, tak silap lah. Kabel tai ni tadi pun untuk 100 helai ni, 100 ringgit lebih, tak silap lah. Singgit berapa sen lah? Singgit 50 sen kot. Yang paling kecil. Saiz dia lebih kurang 2, 3, 4 inci panjang. Cukup lah. Janji kita jimat masa. Cepat. Berbaloi. Thank you Zati. Sebenarnya kan, Pak Lah orang utara tau. Pak Lah orang utara, Pak Lah orang Bagan Serai. Bagan Serai. Tapi lah ni duk petang kali dah. Kerja kat KL. Boleh lah ulang alik kan. Waalaikumsalam Puan Mas Roha. Yang mana dekat Facebook, jangan lupa untuk join live Pak Lah dekat TikTok. Sebab nanti Pak Lah nak buat quiz. Dan juga jangan lupa lah yang mana dekat Facebook, yang nak follow dekat, yang mana nak tengok live dekat TikTok tu, korang follow lah, okay? Sebab mungkin lepas ni mungkin Pak Lah akan live dekat TikTok sahaja. Waalaikumsalam Adi. Apa ni? Adia Sofia 92. Serius lah, tulisan dekat TikTok ni dia halus sikit. Kita mata dah dekat 4 series. Mana nampak sangat. Ke benda tu boleh setting untuk besarkan? Kejap Pak Lah tengah buat poll kejap. Nanti Pak Lah nak alih pokok philodendron tu kejap. Lepas tu baru kita main quiz. Boleh ke? Boleh ke boleh? Terima kasih Zati. Semoga Zati dimurahkan rezeki, dipanjangkan usia, diberikan kesihatan. Banyak Zati pergi bagi like dekat Pak Lah dekat TikTok. Tak ada suara. Serius lah kedai anak. Dekat Facebook dengar tak suara Pak Lah? Suara perlahan. Ya ke suara perlahan? Sekejap. Sebab dekat Facebook Pak Lah pakai mic, tak silap. Dekat TikTok okey kan? Ni kalau tak dengar lagi aku tak tahu lah.
yang sampai aku masuk dalam telefon tu. Ayah, selamat malam. Amin, thank you baklah. Amin, amin, amin. Sebenarnya kan, bila nak cerita pasal doa ni, sebenarnya kita boleh je minta doa dengan sesiapa pun. Sebab kita tak tahu daripada doa siapakah yang akan dimakbulkan. Itu rahsia dia lah, Syiwa. Rahsia dia. Tak adalah selingan-selingan. Kenapa buka full volume? Oh, kena buka full volume baru dengar. Kat TikTok okey je suara. Alhamdulillah. Terima kasih Zati membantu. Sebab Pak Lah memang baru lagi dekat TikTok. Okey, sangat baru, tak silap Pak Lah. Betul-betul aktif dekat TikTok baru sebulan kot. Tak adalah betul-betul aktif baru start macam nak bagi time dekat TikTok. Kalau tak sebelum ni kita layan Facebook, layan IG, layan YouTube. Okey, dah nak siap. Kejap kita penuhkan lagi. Pala pokok bunga pala kurang minat tau. Kita suka yang berdaun je. Macam aeroid, macam keladi. Bunga-bunga ni kurang ah. Tapi ada juga tanam pokok bunga sikit. Ada rose, ada anthurium. Lagi bunga apa lagi aku ada? Tak banyak lah, orchid. Nah, orchid adalah orchid. Tapi kebanyakan mostly semuanya adalah pokok yang daun. Okey, dah nak siap, nanti kita alih pasu. Pokok ni dah besar gila, dah tinggi dah. Pala rasa dah sekaki lebih dah. Daripada sehari katanya nak pindah-pindah, tak pindah-pindah. Terima kasih semua yang mana ada kat TikTok, yang mana ada kat Facebook. Tapi nanti Pak Lah punya quiz, Pak Lah akan buat dekat TikTok. Rugilah kalau korang tak join, okay? Tak join live dekat TikTok sebab nanti Pak Lah nak bagi 3 pokok percuma bersempena, cewah. Bersempena dengan 1,000 followers TikTok. Tak adalah pokok kayangan. Banyak minta pokok kayangan pula. Kita pun tak mampu. InsyaAllah satu hari nanti kan. Okey, dah siap. Nanti kita alihkan pokok kejap. Okey, yang lebih-lebih ni kita boleh potong je kabel tie ni. Baru dah nampak cantik. Inilah kan, malam baru ada masa sikit untuk tengok pokok. Sebab siang tadi sibuk siapkan bumbung. Sebab sebelah ni, yang tempat Pala duduk ni, bila petang matahari terik dia masuk sini. So bila kita nak letak pokok tu, takut nanti dia akan menjejaskan pokok. Tara, dah siap. Kan senang je. Kan nampak cantik. Pala pernah juga buat, cuba buat pakai apa nama ni, pakai batang pipe. Lepas tu kita ikat dengan, pakai koko fiber. Lepas tu ikat dengan dawai ke tali ke. Tapi dia macam tak cantik. Boleh macam tu, nak cantik aje. So lepas tu bila tengok ada orang lain lah yang buat macam ni, lepas tu macam lebih cantik lah. So kita tiru lah. Cuba semua baru beli tadi. Kata ni pun baru beli, kabel tie tu pun baru beli. Chicken mesh, apa? Wire mesh pun baru beli. Chicken net. Okay, ni lah pokok dia, kita nak alih. Pokok ni cantik gila tau. Dia sebenarnya bukan hijau. Kalau korang nampak lah, dia sebenarnya silver. Nampak ke? Nampak ke nampak? Mana wife tak live dah ke? Hai Arif. Kak Linda ada live pagi. Kak Linda live pagi pukul 10 dekat Facebook. Facebook page dia lah. Dia banyak live kat Facebook.
pokok ni bagi Pak Lah senang gila jaga. Walaupun seminggu tak siram pun, dia masih sihat. Tu yang best kan pokok ni. Sebab tu lah Pak Lah suka jenis macam ni. Tak adalah pening nak jaga. Ni first time ni nak alihkan dia. Akar dah penuh dah. Dah melekat-lekat dah kat pasu ni. Kau kan dah penuh gila. Okay, kalau korang alih pokok tu, jangan risau kalau akar-akar dia terputus. Kadang-kadang Pak Lah kan, kalau akar dia banyak sangat pun Pak Lah potong. Jangan risau, InsyaAllah pokok tu sihat. Janji lepas alih tu janganlah letak tempat panas, jemur dia. Memang meninggal lah pokok tu. Letaklah dulu kat tempat redup, bagi dia stable balik dulu. Ni yang pasu lama ni pun dia hanyalah guna coco chip je. Ni kalau korang nampak, nampak ke? Coco chip ni sabut, sabut kelapa lah. Lawa kan? Apa ni? Silver apa tah? Silver sword. Pedang silver. Silver dendron. Cantik. Serius cantik, cantik gila. Dulu Pak Lah beli masa kecil tak silap Pak Lah dalam pingit lah, RM40 kot tak silap. Dan juga kalau nak tanam pokok ni korang, dia punya tanah tu janganlah jenis tanah yang memerangkap air tau. Jangan yang jenis memerangkap air. Ataupun boleh kalau tak ada, kadang-kadang macam Pak Lah kan, kadang-kadang macam Pak Lah kalau tak ada tanah ataupun tak ada bahan-bahan untuk buat campuran untuk pokok-pokok macam ni, kadang-kadang Pak Lah guna je topsoil. Tapi kita kena ingat lah, okay? Kita kena ingat pokok ni guna tanah apa, supaya kita tak terlebih siram. Sebab selalunya pokok mati ni dia bukan sebab apa, salah jaga satu hal, satu lagi sebab terlebih siram. Dia sebenarnya bagi Pak Lah tak ada istilah pun tangan panas. Benda tu kita boleh belajar. Bang jual keladi ke? Belum. Waalaikum salam aja. Alhamdulillah, apa khabar puan aja? Geng Philo. Ya betul, geng Philo Dendron. Jual keladi ke? Kenapa? Cari keladi apa tu? Cari keladi apa tu? InsyaAllah lah kalau ada, saya mungkin saya boleh bantu. Tapi malam ni tak ada. Saya tak ada buat jualan pos sebarang pokok. Malam ni saya cuma nak bagi pokok percuma. Yang mana ada dekat TikTok tu, nanti Pak Lah akan bagi quiz selepas Pak Lah selesai alih pokok ni kejap. Mungkin kita nak bagi 3 pokok kot malam ni. Mungkin, okay, mungkin. Kita tengok. Macam ni pun campuran yang Pak Lah buat, yang Pak Lah nak letak ni. Ni Pak Lah letak kokopit. Lepas tu saya cari keladi Pak Lah. Mana ada keladi Pak Lah? Hai Ida Rahman, thank you. Selamat malam. Ini pun Pak Lah campur kokopit. Lepas tu sekam bakar dengan pelite. Itu je yang Pak Lah campur. Dia campuran ni pada Pak Lah terpulang lah. Okay, ada setengah orang dia campur pasir lah. Tapi kena ingat lah apa yang kita campur, supaya nanti kita siram tu tak terlebih air. Dia kadang-kadang yang menjadikan pokok tu tak sihat ataupun mati sebab terlebih air je. Mai kita campur dulu, tak baja dulu. Oh, mic ni pendek ke pula? Mana aku punya gunting? Baja ni Pak Lah guna organik lah. Ada kalau nak guna yang slow release apa, oscomode tu pun okey. Tak ada masalah. Campur secukup rasa. Dia tak ada sukatan. Ada setengah orang banyak letak apa semua. Itu tak ada.
macam orang masak ni campak-campak. Confident level tahap gaban ni bajanan. Hai Halimah. Apa khabar Cam? Wah ramai dah ni masuk ke TikTok ni. Thank you semua. Selamat datang. Apa khabar? Apalah doakan korang semua. Semoga dirahmati. Okay, semoga dipanjangkan usia. Dimurahkan rezeki. Alright. Sebab sudi luang masa bersama Pak Alah malam ni. Tiada sukatan, betul. Dia main dia main main sedap, okey, main sedap, main ikut hati. Amin. Baik-baik saja. Dia adalah sukatan dia. Lagipun Pak Alah suka guna organik ni, baja ni, sebab walaupun setakat ni Pak Alah letak lebih. Pak Alah pernah letak banyak. Tapi alhamdulillah pokok tu dia tak ada side effect. Tu yang penting dia. Dia tak ada side effect. Kita takut kadang bila kita letak lebih baja, kita takut nanti dia ada side effect. Okey, lagi satu kan. Mana punya ni tadi? Lagi satu, korang boleh carilah jaring macam ni untuk tutup lubang dia supaya nanti kita punya apa nama ni? Kita punya media tu tak terkeluar lah. Alright. Cukup ke ni? Cukup. Ni semua barang DIY je. Kau jangan risau. Dekat tempat korang pun Pak Alah percaya mesti ada DIY. DIY ni nak kata kualiti tu tak lah. Okay, tak lah. Tapi boleh pakai lah. Banyak juga barang-barang dia yang lebih murah daripada kedai lain. Macam tak padat lagi. Tak padat lagi, kita ketuk dengan hammer. Okay. Tak adalah nanti tiang ni nanti dia bergorak-gorak. Waalaikumsalam. Siapa tu? Maaflah kan, sebab tulisan dekat TikTok ni tulisan dia sangat halus. Waalaikumsalam. Nekna Empire. Bergegar pun Pak Alah. Memanglah. Stand telefon ni atas meja. Lepas tu kan, bila dah letak ni, nanti pandai-pandai lah kita bagelkan dia untuk nanti kita ikat dia. Tak apa, kita penuhkan dulu. Nanti senang kerja. Bergegar telefon. Yelah, telefon tu atas meja. Kita pun buat kerja atas meja. Memang bergegar lah. Macam kena gempa bumi. Tak payah perap ke Pak Alah? Terpulang. Nak perap pun tak apa. Tak perap pun tak apa. Biasanya memang Pak Alah tak perap. Terus pakai. Janji kita yakin. Benda tu selamat. Pak Alah tak tahulah kalau dekat phone, sama ada korang nampak daun ni warna hijau ataupun daun ni warna silver. Pak Alah beli dulu pun pokok ni sebab dia punya daun ni sangat unik lah pada Pak Alah. Itu yang kita beli tu. Tapi itulah sekarang ni kan, dia ada satu jenis penyakit. Bila ke mana-mana je pun kan, bila nampak nursery kan, dia mesti macam, ya aku nak singgah lah. Lepas tu kan, sebelum singgah tu, alah nak tengok-tengok je. Tu ayat dia. Alah nak tengok-tengok je. Tapi tanpa sedar, setelah dipukau, 3-4 pokok agak keluar kadang-kadang tu. Tapi tak apalah, asalkan kita bahagia. Ngam-ngam lah. Macam tahu-tahu eh. Okay, bila dah siap macam ni, kita bolehlah ikatkan dia dekat batang pokok tu. Sebab dalam tengok-tengok 2-3 pasu juga bawa balik. Betul tu, jangan tak tengok nanti dia pergi balik. Oh, korang nampak dekat phone warna hijau kan? Tapi kalau in real life, dia sebenarnya warna silver.
Okey, dah siap ni. Bolehlah kita ikat dia. Sebab lagi satu, sebab Pak Lah suka guna jaring ni. Sebab dia senang. Ha, kita ambil je dekat mana-mana. Lepas tu kita boleh terus ikat. Tapi ikat tu korang janganlah ikat macam nak ikat mati dia. Ikatlah sesedap rasa je. Asalkan benda tu boleh melekat. Ha, sebab ni pun dia punya akar udara ni pun dah penuh lah ni. Harap-haraplah nanti dia melekat dekat pole ni dan juga boleh memanjat bagaikan juara. Alright. Boleh ke lagi? Tak boleh. Tada, dah siap. Senang je kan? Nampak ke? Ha. Hijau ke? Pak Lah rasa macam nampak macam silver lah. Hijau nak silver. Ha, betul. Dia macam belah depan tu nampak silver. And then baru kita akan nampak hijau tu sebenarnya. Ha, kalau Pak Lah pusing macam ni, mungkin baru korang nampak kot dia punya silver. Ha, dia jenis-jenis pokok yang... pokok yang menjalar lah. Alamak. Mic ni tak bagus lah. Dia punya wire pendek. Pak Lah kena cari mic lebih panjang. Mana nak letak ni? Sebenarnya kan rak ni Pak Lah baru buat semalam. Tapi hari ni aku dah tak tahu nak letak kat mana pokok. Macam dah penuh. Tak cukup-cukup rak. Padahal dekat luar tu pun dah ada rak. Oh, tak muat lah. Nampaknya Pak Lah kena letak kat tempat lain lah. Atas ni tinggi sangat. Okay, tak apa. Nanti kita adjust tempat dia. Okay. Dah pukul apa lah? Dah pukul 10. Okay lah, tak nak buang masa. Okay, yang mana ada dekat Facebook, okay, yang mana ada dekat Facebook, Pak Lah alu-alukan, okay, untuk korang semua, untuk tuan-tuan dan puan-puan, supaya boleh follow Pak Lah punya TikTok, sebab Pak Lah nak bagi 3 pokok percuma kepada orang yang bertuah. Okay, kita akan start main quiz malam ni, untuk Pak Lah bagi pokok untuk 3 orang, okay, untuk 3 orang yang bertuah, okay, bersempena dengan 1,000 follower Pak Lah di TikTok. Terima kasih banyak-banyak Pak Lah ucapkan kepada anda semua yang follow Pak Lah dekat TikTok. Yang kat sini yang Pak Lah nampak, Zati Izni ada follow Pak Lah. Tu wife Pak Lah pun ada, Rosalinda Osman tu Pak Lah punya wife. Hai Shinta, Pak Lah nanti ajak cara nak buat batang tu. Mungkin nanti boleh tengok balik real life tu. Dia sangat mudah lah. Banyak cara sebenarnya, cara untuk buat poll ni. Okay, banyak cara untuk buat poll ni. Terpulang lah macam mana ataupun apa benda, apa barang yang kita nak guna. Tapi Pak Lah suka gunakan Pak Lah suka gunakan, Pak Lah panggil dia chicken net. Okay, Pak Lah panggil dia chicken net. Yang warna hijau ni, yang mana yang warna hijau ni, dia disalut dengan plastik. Dia ada yang silver tu besi sahaja. So kalau yang hijau ni dia macam boleh kata lambat lah sikit dia nak berkarat. Okay. Yang dekat Facebook, okay, jangan lupa untuk klik link Pak Lah dekat TikTok. Untuk sama-sama, okay, untuk sama-sama kita main quiz. Untuk nanti, untuk kita cari pemenang, okay, untuk kita cari pemenang, 3 orang pemenang malam ni. Untuk Pak Lah bagi 3 jenis pokok. Apa pokok Pak Lah nak bagi? Ya? Tiba-tiba kan tak tahu pokok apa nak bagi. Okey lah, pokok pertama. Okey, pokok pertama Pak Lah nak bagi pokok ni. Yang kuning ni jangan risau. Yang kuning ni bukannya pokok mati. Okey, yang kuning ni bukan pokok mati. Pokok ni pun sebenarnya adalah sejenis pokok macam ni juga. Dia jenis menjalar. Benda ni pun bila makin panjang pun sebenarnya korang boleh letak juga pole ataupun batang tu untuk dia memanjat lebih tinggi. Kalau tak nak dia memanjat pun boleh. Biar je lah dia berjurai macam tu. Dia macam potos tu kan. Okay. Ni siapa? Adakah yang berminat pokok macam ni? Ada yang panggil dia apa nama ni? Sundal bolong. Apalah tak tahulah bahasa Melayu dia. Yelah kot, sundal bolong. Betul ke? Alhamdulillah dapat ilmu free. Alhamdulillah.
Waalaikumsalam Tuan Fidaus. Ha, cantik setup belakang. Thank you Sherry. Ha, ini benda tu raks tu. Semalam baru saya buat. Petang semalam tak silap dalam pukul 4-5 kot baru saya buat. Dalam pukul 6 lebih, dalam 2 jam lah siap. Ha, dalam 2 jam siap. Memang dibuat khas untuk buat background untuk buat live. Sebelum ni kita live merata-rata ikut suka hati kan nak live. Okay. Ha, tapi sementara tu Pak Lan nak tanya, ada tak yang minat dengan Poco Talk ni? Janda bolong. Ha, betul tu. Ha, Monstera dan Sony. Okay. Ha, sebenarnya malam ni, okay, yang mana ada dekat Facebook, korang ada, korang ada masa lagi untuk join TikTok. Ha, untuk sama-sama join quiz. Untuk Pak Lan bagi 3 pokok percuma yang mana semuanya ditanggung. Ha, postage pun Pak Lan akan bayar. Korang just bagi alamat je dekat Pak Lah. Nanti besok insyaAllah Pak Lah akan postkan pokok. Okay. Sempena 1,000 followers di TikTok. Okay. Ha, kita akan mencari, okay, pemenang untuk pokok Monstera Adansoni. Okay. Nama dia Monstera Adansoni. Itu bahasa ID dia lah. Kalau bahasa kampung dia, janda bolong. Tepuk sangat bunyi dia kan. Janda bolong. Masya Allah. Betul tu Puan Ida. Puan Ida boleh cepat klik link dekat Facebook tu, pergi dekat Pak Lah punya TikTok untuk join TikTok sebelum Pak Lah bacakan quiz. Okay, quiz dia dah pukul 10. Okay lah. Okay, quiz dia, okay, Pak Lah nak bagi tahu. Soalan dia berbunyi begini. Okay, alah, tak ada music background pula kan. Nantilah besok Pak Lah cuba set up untuk music background. Okay, soalan dia berbunyi macam ni eh. Soalan dia, Pak Lah rasa Pak Lah pun dah sebut banyak kali tadi. Tak tahulah sama ada korang alert ataupun tak. Semoga Pak Lah, alhamdulillah, amin. Semoga Puan Ida pun sama diberikan kesihatan, kesejahteraan, keselamatan dan juga kejayaan dunia akhirat. Okey, amin, amin. Okey, soalan dia, okey, Pak Lah nak cari pemenang. Pemenang untuk Pak Lah bagi pokok Monstera dan Sony ni. Sebenarnya pokok ni sangat rimbun. Dia bukannya ada satu pokok je sebenarnya. Ada lagi satu pokok yang baru nak tumbuh kalau korang nampak. Kalau korang nampak lah tu kan, yang kecil tu. Dan juga tak silap Pak Lah dalam ni pun ada ketiga atau empat pokok dalam ni sebenarnya. Dia sangat rimbun. Sangat rimbun. Ini kalau beli pun, kalau Pak Lah jual pun biasa kadang-kadang paling murah pun Pak Lah jual RM25. Ha, tapi malam ni Pak Lah nak bagi free je. Ha, Pak Lah nak bagi free je dengan syarat dia. Korang perlu menjawab soalan apa yang Pak Lah nak tanyakan ni. Dan juga jawapan hanyalah diterima. Okay? Jawapan hanyalah diterima. Dengan siapa yang jawab paling cepat. Dengan jawapan paling betul dekat TikTok. Aha, okay, soalan dia macam ni, okay, soalan dia berbunyi begini. Soalan dia berbunyi begini, okay, soalan dia adalah apakah ID pokok ini? Apakah ID pokok ini? Jawapan hanyalah Pak Lah akan ambil dekat TikTok sahaja. Yang mana jawab dengan tepat, Pak Lah akan berikan, okay, Pak Lah akan berikan pokok ni. Assalam, dah main di TikTok tadi kat FB. Wah, waalaikumsalam. Terima kasih Tuan Dani. Wah, nampaknya Pak Lah rasa nampak. Pak Lah dah nampak dah ni. Siapakah pemenang dia? Nekna jawab Silver Sword. Hampir tepat. Nancy menjawab Philodendron Silver Sword. Dengan ini, makanya, okay, pokok pokok Monstera dan Sony ni akan akan dimenangi, okay, jatuh kepada Nancy. Mohon Nancy untuk screenshot, untuk screenshot sekarang dan juga untuk WhatsApp Pak Lah. Okay, WhatsApp Pak Lah untuk bagi detail lah, untuk bagi alamat. InsyaAllah besok Pak Lah akan postkan. Tak apa, jangan risau, jangan risau. Ada lagi pokok lain Pak Lah nak bagi. Okay, okay, Cherry. Mana Cherry tadi? Cherry dah screenshot ke? Supaya nanti Pak Lah tak tertukar pokok. Dan juga tolong pergi dekat Pak Lah punya profile TikTok. Klik link dekat situ untuk WhatsApp Pak Lah. Dan juga bagikan alamat. Bagikan detail. Alamat, nama dan juga nombor telefon. Nancy, macam mana nak baca? Nancy Dahl. Macam tu eh? Jangan nampak lah tulis nama, takut nanti tertukar. Sabar, ada lagi 2 pokok nanti Pak Lah akan bagi. Okay, Nancy, Pak Lah dah
tuliskan nama anda, jangan lupa screenshot dan juga nanti WhatsApp Pak Lah dekat, dapatkan link dekat Pak Lah punya profile dekat TikTok. Okey, satu dah selesai. Pokok kedua. Okey, Adam Sony ni dia punya sajalah, saja nak share dengan korang yang lain, dengan yang semua. Dan screenshot, thank you. Line tak okey lah pula. Tak apa. Ha, janji dah screenshot, nanti boleh pergi dekat profile dan juga klik link untuk WhatsApp Pala. Ha, dia nak jaga dia senang je. Okay, dia tak tahan panas. Siram pun dia tak nak banyak air. Kadang-kadang Pak Lah dan Sony ni seminggu sekali baru Pak Lah siram. Dia tak tahan panas dan juga dia tak nak banyak air. Itu je sebenarnya. Sangat senang jaga, tak banyak cerewet. Dia sebenarnya cantik tau. Kalau bawah lampu, Pak Lah tak tahulah kalau korang nampak ke tak. Dia kan sebenarnya kalau tengok betul-betul, dia punya daun macam velvet sikit. Dia nampak lah macam ada shining. Tak tahulah kalau korang dalam phone, dalam live, sama ada nampak ataupun tak tu Pak Lah tak tahu. Pokok kat atas tu cantik. Pokok yang mana tu? Anthurium tu ke? Telinga gajah. Orang kampung panggil anthurium telinga gajah. Tapi kalau ID dia Anthurium Magnificum. Kadang-kadang pening juga nak ingat semua nama ni. Banyak gila ID. Keladi nak kena banyak air ke tak? Keladi terpulang keladi apa? Hayat. Banyak tu. Adalah sikit Yat. Waalaikumsalam. Apa khabar Yat? Dekat Facebook. Yang mana dekat Facebook? Lebih baik korang masuk dekat TikTok sebab Pak Lah nak bagi pokok. Kita baru bagi satu pokok. Ada lagi dua pokok yang kita nak bagi. Hai Cik Pida, waalaikumsalam. Saya ada pokok ni, letak baju nasrul ni besar. Alhamdulillah. Telinga gajah. Telinga gajah tu minta maaf, saya tak jual. Sebab pokok tu adalah hadiah. Adalah hadiah. Hadiah daripada jiran. Orang bagi. Okey, pokok kedua. Pak Lah nak bagi apa lah pokok kedua? Okey, pokok kedua Pak Lah nak bagi ni. Nampak tak? Korang nampak tak? Nampak ke nampak? Ini pokok kedua kita nak bagi untuk malam ni. Soalan sesenang je, jangan risau. Pokok ni jenis potos juga, macam anthurium, macam monstera dan sony tadi tu juga. Dia jenis yang menjalar. Tapi yang ni yang special dia sebab dia albo. Dia putih-putih macam ni. Dia ada macam tiga tone lah. Ada hijau gelap, ada hijau muda, ada putih. Benda ni pun cantik. Benda ni pun sama juga pokok macam tadi. Dia tak tahan panas, dia tak nak banyak air. Nama tak tahu. Tak apa, kejap Pak Lah tengah fikir. Sebenarnya kan Pak Lah tak plan pun apa soalan Pak Lah nak tanya. Dia on the spot je. Okay, dia on the spot je. Apa yang Pak Lah terfikir, Pak Lah nak tanya, Pak Lah tanyalah. Okay. Okay, nama pokok ni orang panggil Enjoy. Enjoy. Di dalam family photos lah. Dia menjalar dan juga dia pun sebenarnya sangat cantik. Macam korang tengok lah. Okay, macam korang tengok. Dia sangat cantik lah. Nampak? Macam AMV pun ada. Macam keladi albo. Cantik gila. Tapi family photos. Dan juga nak semai benda ni pun senang gila. Nak semai pokok-pokok jenis macam ni, korang just potong je dekat dia punya, kita panggil apa ni dekat ruas dia tu. Lepas tu cucuk je. Kalau tak cukup yakin juga lagi, korang boleh letak dalam, rendam dalam air dulu supaya dia tumbuh akar. Pokok macam ni pun biasa kalau Pak Lah jual pun dalam RM20 lah. Sebab benda ni senang biak, senang di Manjula of Photos Enjoy. Ya, betul tu. Thank you Cherry. Terima kasih membantu. Sebenarnya Pak Lah pun ingat lupa yang Pak Lah ingat nama dia Enjoy. Okay, soalan dia apa Pak Lah nak tanya tadi? Okay, soalan dia macam ni ready lah. Yang mana dekat Facebook boleh masuk dekat TikTok untuk Pak Lah bagi pokok ni percuma. Apa yang korang perlu buat hanyalah menjawab soalan. Dan juga Pak Lah mencari orang yang terpantas lah, yang mana menjawab dengan betul untuk Pak Lah bagi pokok ni. Tadi dah dapat dah. Untuk Cherry dapat Monstera Adam Sony ni. Lebat gila wey. Meriah gila pokok ni. Aduh. Letak bawah lah ni. Nyebuk lah kau.
Kau nak live pun kau nak interframe. Ah, ni pokok yang cherry dapat tadi. Besar gila, rimbun gila. Okey, untuk soalan yang kedua, untuk pemenang yang akan membawa pulang Photos Enjoy ni, okey, soalan dia berbunyi macam ni. Eh, saya kena dapat. Eh, bukan cherry, bukan cherry ni. Ada tadi nama dia, Pak Lah dah tulis. Eh, sorry. Nancy. Ah, sorry, bukan cherry, Nancy. Allahuakbar. Ingatan dah lupa. Okay, sorry. Okay, untuk pemenang yang kedua, untuk membawa pulang Enjoy ni, soalan dia berbunyi macam ni. Okay, soalan dia berbunyi begini. Okay, get ready semua, ready semua. Soalan dia berbunyi macam ni. Sempena apakah malam ni untuk Pak Lah bagi pokok pencuba? Tadi pun sebenarnya Pak Lah dah ada share tau tadi. Kenapa Pak Lah nak bagi pokok percuma malam ni? Kenapa? Dia mesti ada sebab. Dia mesti ada sebab. Kenapakah? Sempena Pak Lah buat arak baru. Weh, betul. Eh, bukan. Salah. Sempena apakah? Sempena anniversary. Salah. Tadi sebenarnya kan? Masa Pak Lah mula-mula live tu pun, tengah-tengah live tadi pun sebenarnya banyak kali Pak Lah ulang. Kenapa Pak Lah nak bagi pokok percuma malam ni? Ni mesti tak fokus ni. Ada ke tak ada? Ke korang dah lupa, ke korang dah tak tahu, ataupun korang tak sedar pun sebenarnya kenapakah kita nak bagi pokok percuma malam ni? Pak Lah nak sedekah. Betul juga, tapi dia kurang tepat. Denny menjawab sempena live di TikTok. Hampir tepat. Eh, tak nak komen Zati. Zati punya. Wife boleh jawab? Mana boleh? Wife mana boleh jawab? Zati punya komen. Zati punya komen tak adalah Zati. Sempena dah boleh live di TikTok. Kurang tepat. Hampir tepat. Sempena TikTok cecah 1K. Yes, ini betul. Sebenarnya betul. Sebab dekat TikTok untuk buat live, kita kena ada 1,000 followers dulu. Memang betul. Sebenarnya apa yang korang jawab tadi tu semua sebenarnya betul. Cumanya dia kurang tepat. Tapi bila ada Nekma Empire menjawab sempena TikTok cecah 1,000, dia kira tepat lah tu. Okay, kira boleh lah tu. Sebab memang pun sebenarnya semalam lagi Pak Lah dah sampai 1,013 kot baru. Tak silap Pak Lah semalam. Tapi semalam kita live dekat Facebook. Okay, semalam kita Pak Lah live dekat Facebook. So takpelah, kita postpone, bawa ke hari ini. Okay, tahniah diucapkan kepada Nekna. Nanti Nekna mohon screenshot ni dan juga nanti WhatsApp Pak Lah, bagi Pak Lah alamat, nama dan juga nombor telefon untuk Pak Lah postkan lah. InsyaAllah besok Pak Lah akan post. Okay. Tahniah Nekna. Tak tahulah tadi Zati Izni, dia kata komen dia tak naik. Pak Lah tak perasan lah. Pak Lah tak nampak pun. Kadang-kadang macam tu lah sebab line kan. Okay, dua pokok dah selesai. Alright, pokok ketiga kita nak bagi apa? Last. Kak Mas share dua. Boleh, kalau korang rajin korang pecahkan. Sebenarnya dalam ni pun Pak Lah tak tahu dah boleh pecahkan berapa banyak. Nampak tak? Tak tahulah boleh pecah berapa banyak pasu. Kalau nak cuba pecahkan boleh lah. Sebab benda ni dia sangat mudah hidup sebenarnya. Tak apa, belum rezeki. Bak kata Ehsan. Betul. Sekejap lagi 10.30 Ehsan live. So kita tak adalah ambil masa sampai 10.30 ngam-ngam lah tu kan. Ada lagi satu pokok kita nak bagi. Apa Pak Lah nak bagi lagi satu? Okey lah, ni Pak Lah bagi ni lagi satu. Kau nampak ke?
Nampak ke? Ha, ni patlah tahu nama dia. Skin Depths. Ada orang panggil daun sirih. Apa? Daun sirih perak apa? Dah tak silap patlah nama kampung dia. Ni pun jenis menjala juga. Ha, tapi ni beza dia, yang ini daun dia tebal. Yang lain, yang dua ni, daun dia agak nipis sikit. Ha, daun dia tebal yang ini. Dani, kenapa tu? Ha, betul, daun dia agak tebal yang ini. Memang cantik. Ini pun kalau sekali tengok, dia macam ada silver-silver juga. Tapi tak ingatlah nama ID penuh dia. Yang Pak Lah tahu, dia daripada family Skin Depths. Tak silap Pak Lah, yang ini bukan silver apa. Exotic, Exotica. Ah, cantik pokok tu Pak Lah. Ha, betul tu. Memang malam ni niat kita nak sedekah. Dan juga sebenarnya Pak Lah pun tak decide lagi masa sebelum live tadi kita nak bagi pokok apa. Kita just pilih-pilih je, okay? Kita just bagi je yang mana kita nak bagi. Alright, bersempena dengan 1,000 followers di TikTok. Bukan senang eh. Nice, betul tu. Sama juga sebenarnya yang ini, dia pun tak berapa tahan air. Dan juga dia pun tak tahan panas. Tempat redup okey lah. Kalau yang suka nak buat tanaman indoor, tiga pokok ni sangat sesuai yang tadi tu. Tiga pokok ni korang nak buat indoor sangat sesuai. Matahari pun tak banyak. Siram pun tak perlu kerap. Dia pun nak kata manja, tak adalah manja. Janji tahu macam mana nak jaga, tahu macam mana nak siram. Itu pun dah okey sebenarnya. Cantik pokok tu Pak Lah. Betul, sangat cantik sebenarnya. Ini kalau dia pergi boleh menjala lagi-lagi cantik. Sebenarnya kan dia punya daun ni boleh pergi lebar lagi tau. Sekarang ni kalau Pak Lah tunjuk, ini 4 jari. Daun yang paling besar ni 4 jari Pak Lah. Nampak tak? Skin Depths Pictus. Betul juga tu. Cantik lah, macam sayang pula nak bagi. Tukarlah pokok lain. Boleh macam tu. Kan buruk siku kan. Okay. Untuk pokok ketiga dan juga pokok yang terakhir ni. Apa soalan ni? Soalan pun korang tahu tak? Soalan pun tak terfikir lagi ni nak bagi apa. Soalan pun tak tahu lagi apa yang kita nak tanyakan. Sekejap, cari idea sekejap. Minum air sekejap. ada lagi sepokok. Sekejap. Pak tengah fikir apa yang, apa soalan Pak nak tanya. Tu pokok kesayangan. Bini aku dah komen, tu pokok kesayangan, jangan jual. Laki dia bukan percaya kan, nanti orang nak beli dia jual je. Alhamdulillah. Air ni pun tadi masa Pak Lah pergi DIY tapau sekali. Okey. Untuk soalan ketiga. Soalan ketiga. Tadi pun sebenarnya Pak Lah dah cerita dah. Soalan dia berbunyi begini, okey. Siapa jawab paling pantas dia akan membawa pulang pokok Skin Depths Exotica ni. Pak Lah nak beli satu pokok tu boleh? Pokok yang mana? Pokok yang mana tu Nek Nang? Boleh bagi tahu. Waalaikumsalam Khadijah. Pokok yang mana tu? Pokok yang ini ke? Pokok yang ni ke? Tak apa, nanti Nek Nang WhatsApp Pak Lah nak pokok yang mana. InsyaAllah Pak Lah akan cuba bantu dapatkan. Kalau ada, ada. Okey, soalan ketiga bunyi macam ni. Pak Lah tak nak kita ada baki 7 minit je lagi sebelum Master Ehsan kita live. Hashtag kecekuk nanti dia nak dia start live. Biasa sekarang dah tukar pukul 10.30 untuk bagi laluan untuk dia live. Okey, soalan dia bunyi macam ni. Siapa jawab paling pantas dan juga tepat, dia akan dapat, dia akan membawa pulang pokok ni, Skin Depths Exotica ni. Soalan dia macam ni. Okey, Pak Lah berasal dari negeri mana? Yang mana tahu-tahulah. Tadi pun sebenarnya tengah live tadi pun Pak Lah tengah cerita tadi sebenarnya. Thank you Acik Fida, tolong share live. Semoga Acik Fida dimurahkan rezeki. Alamak, laju je Dani. Laju je Dani. Ni orang kampung ke? Orang kampung ke? Okay, tahniah diucapkan kepada Dani. Dani boleh screenshot ni.
Ada juga nanti WhatsApp link, okey, dekat Pak Lah punya Facebook. Facebook dekat TikTok. Untuk Pak Lah postkanlah, insya-Allah besok kalau sempat Pak Lah akan postkan. Alright Danny? Ha, jangan dah screenshot belum? Takut nanti tertukar pokok. Bahaya juga ni. Takut juga. Nanti Pak Lah tulikan nama. Okey, tahniah diucapkan kepada Danny. Dua kali dijawab, oh, Perak dan juga Bagan Serai. Ha, memang tepatlah. Memang siapa ni? Siapa? Satu kampung kau? Ha. Yes, betul. Pak Lah berasal dari Perak. Perak dekat mana? Dekat Bagan Serai. Bagan Serai tu dah belah utara lah. Kalau kita cakap kampung pun memang slang, slang-slang utara lah. Dia tak ada lah bunyi koma-koma semua tu, tak ada lah kalau kat situ. Tapi bila duduk KL ni dah jadi lah pula. Kadang-kadang balik kampung tersasa lah, nanti kena perli dengan member. Aduh. Okay, terima kasih semua yang mana ada di Facebook, yang mana ada di TikTok. Pak Lah, satu soalan lagi. Cukup lah. Dulu selalu dengar Pak Lah live. Oh, iya ke? Terima kasih banyak. Sekarang ni Pak Lah akan tukar platform. Pak Lah akan start live dekat TikTok. Alright, mungkin dekat Facebook akan kurang lah. Dekat Facebook, dekat IG mungkin akan kurang. Pak Lah cuba untuk fokus dekat TikTok pula. Alright, terima kasih semua Pak Lah ucapkan. Tahniah juga diucapkan kepada semua pemenang. Tahniah diucapkan kepada Dani, kepada Nekna dan juga kepada Nancy. Okay, jangan lupa untuk WhatsApp Pak Lah, klik je link dekat TikTok punya profile, bagi tahu nama, bagi tahu alamat dan juga nombor telefon lah. InsyaAllah Pak Lah akan postkan besok. Jangan risau urusan. Okay, urusan pengeposan semua pun Pak Lah akan bayar lah. Okay, jangan risau. Kata nak bagi hadiah kan, takkan kita nak charge pula. Itu namanya berusiku. Alright, terima kasih semua. Okay, terima kasih semua. InsyaAllah kita akan bersiaran lagi. Pak Lah tengah cuba susun untuk Pak Lah buat live mungkin setiap hari pada jam 9 malam di TikTok. Okay, jangan lupa yang mana yang belum follow Pak Lah yang ada dekat Facebook, korang boleh follow Pak Lah. Just type je, okay, Pak Lah .corong. Nak claim kat mana? Nak claim kat mana? WhatsApp je Pak Lah. Nanti Pak Lah akan post. Okay, by post. Okay, by post. Okay, tak ada walk-in. Bahaya, kalau korang walk-in sini bahaya. Okay, bahaya. Takut nanti nak datang ambil sepokok, terbawa balik 10 pokok. Okay, akhir kata Pak Lah doakan kesejahteraan, keselamatan, kesihatan dan juga kejayaan korang semualah. Dunia dan akhirat. Okay, Pak Lah ucapkan terima kasih sudi luang masa untuk bersama dengan Pak Lah. Teman Pak Lah tadi kita report satu pokok. Sempat lah kan, cukup lah kan report satu pokok satu malam. InsyaAllah besok kita akan bertemu lagi. Okay, bye-bye. Dan juga tadi kepada Nekna dan juga siapa tadi ya, ada tanya pasal keladi tu. InsyaAllah kalau Pak Lah ada pokok, kalau Pak Lah ada stok, mungkin Pak Lah boleh jual. Okay, itu pun kepada siapa yang berminat pun boleh je contact Pak Lah kalau ada mencarilah pokok idaman. Cewah. Okay, akhir kata bye-bye. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Okay, bye-bye. Bye-bye, bye-bye semua. Assalamualaikum. Kena cari lagu kan? Macam tak best pula tak ada lagu background. Biasa live ada lagu background. Kejap. Ni dekat Facebook. Esok kena cari lagu lah. Syewah. Okay. Thank you. Tahniah Dani. Okay, tahniah semua. Terima kasih. Alah, baru nak join. Sorry Puan Khalijah. InsyaAllah nanti besok kita akan jumpa. Macam mana nak end live TikTok ni? Alamak. Macam mana nak end live ni? Okay, dah jumpa. Kan first time live kat TikTok. Sampai nak tekan end live pun tak tahu kat mana. Okay, terima kasih semua. Bye-bye.